Pada 15 Desember 1994, di kediamannya di Bellevue Coves, kota Newport Beach, Kabupaten Orange, California, Amerika Serikat, William McLaughlin atau Bill, 55 tahun, baru kembali dari kunjungan bisnisnya di Las Vegas. Dia menemukan catatan dari Nanette Jones dan pacarnya bahwa dia sedang pergi menonton pertandingan sepak bola anaknya. Sekitar pukul 7.30 malam, Bill kemudian makan malam dengan anaknya Kevin, 24 tahun. Namun sekitar pukul 9 malam, kepolisian Newport Beach merespon panggilan darurat dari Kevin melaporkan bahwa ayahnya terbaring di lantai berlumuran darah. Ketika polisi tiba, Kevin mengatakan bahwa selesai makan malam dengan ayahnya, dia masuk ke kamarnya dan mendengarkan musik. Tak lama, dia mendengar suara ribut-ribut dan dia segera turun mendatangi sumber keributan yang berakhir di dapur, di mana dia menemukan ayahnya. Apa yang terjadi pada Bill? Di TKP, polisi menemukan jenazah Bill dengan 6 luka tembakan, 2 kunci pintu yang masih tergantung di tempatnya, dan sisanya tergeletak di lantai. Serta selongsong peluru yang setelah diidentifikasi kemudian berasal dari senjata jenis Beretta 9mm, namun polisi tidak menemukan sidik jari dan tidak ada barang yang dicuri. Kevin yang menderita gangguan syaraf akibat ditabrak truk saat dia bermain skateboard beberapa tahun sebelumnya sedang tinggal bersama ayahnya. Sebelumnya dia tinggal bersama Jenny, 26 tahun kakak perempuannya, setelah perceraian orang tuanya. Saat polisi sedang mengolah TKP, sekitar jam 10, Nanette Johnston datang dan dia histeris mendengar kekasihnya tewas ditembak. Bill bertemu Nanette ketika dia memasang iklan di koran mencari pria kaya pada tahun 1991. Bill yang juga mencari pendamping setelah bercerai dengan istrinya menjawab iklan Nanette. Setelah keduanya merasa cocok, mereka tinggal bersama dan Nanette serta anak-anaknya diberi fasilitas oleh Bill termasuk berlibur keliling dunia. Nanette pun diberi kebebasan mengatur keuangannya sendiri. Ketika Kevin, anak bungsu Bill, tinggal bersama ayahnya, Nanette menyingkir ke rumah Bill lainnya masih di wilayah itu, namun masih tetap sekali-sekali bermalam di sana bersama Bill dan Kevin. Sebenarnya, putri Bill tidak senang dengan Nanette dan menganggapnya sebagai gold digger atau penggali emas. Dan teman putri Bill menambahkan bahwa Nanette dikenal sebagai perempuan nakal di wilayah Port Beach. William Francis McLaughlin atau Bill lahir pada tanggal 12 Oktober 1939 dari pasangan John F. dan May McLaughlin sebagai salah satu dari 3 anak mereka di dekat sisi selatan Chicago, Illinois. Bill berasal dari awal yang sangat sederhana. Bagaimanapun, dia adalah orang pertama di keluarganya yang masuk universitas, tempat dia belajar teknik biologi. Setelah berproses dalam karirnya di bidang medis, dia sukses dan jadi miliarder. Bill menikah dengan Sue atau Susan yang memberinya 3 orang anak, Kimberly lahir pada tahun 1966, Jennifer pada 1968, dan Kevin pada tahun 1970. Setelah 24 tahun menikah, Bill dan Susan bercerai dengan perceraian yang kontroversial. Namun keduanya tetap berhubungan sangat baik dengan anak-anak mereka, di mana Jenny dan Kevin tinggal di San Diego, sementara anak sulung Kimberly bekerja mengajar di Tokyo, Jepang. Sedangkan ibu mereka tinggal di Hawaii. Ketika Bill terbunuh, mengejutkan semua orang. Surat wasiatnya dan dokumen hukum lainnya kemudian mengungkapkan bahwa selain rumah yang dimilikinya di komunitas makmur Bellevue Coves, ia memiliki polis asuransi jiwa senilai $1 juta, rumah pantai, kendaraan, dan serangkaian aset tambahan. Kekayaan bersih Bill pada saat kematiannya pada akhir tahun 1994 diperkirakan berjumlah $55 juta. Pacar Bill lahir sebagai Nanette Ann Menekshaw pada 3 Juli 1965 di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Dia 3 kali menikah. Pertama dengan Kevin Ross Johnston pada 11 November 1983, bercerai pada Februari 1989, memiliki 2 anak, di mana beberapa tahun kemudian dia bertemu Bill. Setelah Bill tewas, kemudian dia menikah lagi dengan seorang pengusaha kaya, John Packard, pada 14 Februari 1998, dan kembali bercerai pada 17 Juli 2003 dengan 1 anak. Dan terakhir, dengan William McNeil pada 25 Agustus 2006, mereka memiliki 1 anak. Oke, Nanette sedang pergi menonton pertandingan sepak bola anaknya pada hari kejadian.
yang keberadaannya dibenarkan oleh mantan suaminya, Kevin Ross Johnston. Penyelidikan terus berlangsung, namun polisi sulit menemukan pelakunya karena bukti yang minim. Melihat bukti di TKP, polisi menyimpulkan si pembunuh membuat kunci duplikat sehingga berhasil masuk rumah dan tergesa-gesa meninggalkan TKP dengan kunci-kunci yang tertinggal karena melihat anak laki-laki Bill turun. Polisi awalnya mencurigai Kevin, anak Bill. Kevin setelah peristiwa kecelakaan yang menimpa dirinya sangat bergantung dengan narkoba untuk menghilangkan rasa sakitnya, sehingga ayahnya beberapa hari sebelum kematiannya telah mengultimatum dirinya agar meninggalkan narkoba atau pergi dari rumah. Dan juga secara kebetulan pada hari ayahnya dibunuh, Kevin tidak menghadiri acara pertemuan Alcoholics Anonymous atau program bagi orang-orang yang kecanduan narkoba. Dan dia juga bercerita bahwa ayahnya seorang kolektor senjata api. Ketika polisi menemukan Beretta 9mm di gudang senjata ayahnya, Kevin dites residu tembakan di tangannya. Namun dia lolos. Polisi mendapatkan kemajuan saat pemakaman Bill yang dilakukan 6 hari setelah kejadian, di mana anak tertua nenek, Christopher Johnston, berkata kepada tamu di pemakaman yang didengar oleh saudara laki-laki Bill bahwa ibunya mempunyai teman laki-laki. Mendengar itu, saudara laki-laki Bill menjadi curiga. Mulut anak kecil, suka nyeplos, ha, tahuan deh. Oke, setelah menerima informasi dari saudara laki-laki Bill, pada 20 Desember, polisi menyelidiki nenek dan mereka melihat bahwa nenek di kediamannya sedang berciuman dengan penuh gairah dengan Eric Nepowski, 28 tahun, mantan gelandang NFL, dan saat itu bekerja sebagai tukang pukul di sebuah klub malam lokal yang letaknya hanya berjarak beberapa ratus meter dari rumah Bill. Eric Andrew Nepowski lahir di Tuckahoe, Westchester County, negara bagian New York, Amerika Serikat, pada 20 Desember 1966. Dia bersekolah di Tuckahoe High School dan Rutherford High School yang berakhir di Yonkers, New York, sebelum dipindahkan selama tahun pertamanya ke Eastchester High School dan lulus pada tahun 1984. Dia melanjutkan kuliah di UConn di Connecticut, namun tidak selesai. Eric adalah pemain sepak bola profesional yang bermain di National Football League atau NFL dan World League of American Football dari tahun 1988 hingga 1997. Oke, Eric menjadi target polisi selanjutnya dan mereka semakin curiga karena seminggu setelah Bill dibunuh, mereka menemukan nomor plat mobil Bill McLaughlin tertulis di halaman buku catatannya yang ditemukan di mobilnya saat mereka menghentikan mobil Eric karena perintah surat lalu lintas yang belum dibayar. Namun, hal ini bisa diatasin Eric, mengingat Nenet temannya adalah teman Bill, dan setahu Eric, Nenet dan Bill hanya berhubungan bisnis, dan dia juga mengklaim bahwa Bill mengetahui hubungan dirinya dan Nenet, sehingga Bill mengizinkan dia tinggal di rumahnya. Namun, polisi tidak percaya bahwa Eric tidak mengetahui bahwa Bill dan Nenet berpacaran, dan mereka juga tidak percaya bahwa Bill mengetahui hubungan Eric dan Nenet. Polisi kembali mewawancarai mantan suami nenek, Kevin Johnston. Kali ini, dia menambahkan bahwa di hari Bill dibunuh, Eric Nepowski ada bersama nenek di pertandingan sepak bola anaknya. Detail yang tidak disebutkan nenek pada polisi. Wait, si Kevin ini kembali ditanyai polisi setelah nenek dan Eric dicurigai polisi, betul? Tentang Eric ada di pertandingan itu, mengapa pada interogasi pertama dia tidak sebutkan? Gue gak percaya deh sama si Johnston ini, ha. Walau mereka sudah bercerai, tapi mereka punya anak bersama, betul? So, pasti dia melindungi nenek, mantan istrinya. Memang tidak ada laporan tentang saksi lain selain mantan suami nenek yang menguatkan alibi nenek dan Eric. Pada Januari 1995, polisi menggeledah rumah Eric dan nenek yang membukakan pintu. Ditanya secara terpisah, Eric mengklaim bahwa Bill telah memperkosa nenek, sehingga dia ingin melindunginya. Mengenai senjata pembunuh, mulanya Eric berkata tidak memiliki senjata, namun kemudian berubah dengan mengatakan bahwa dia memilikinya karena diberi seorang teman, namun senjata itu hilang. Sedangkan nenek mengatakan bahwa Bill mengetahui hubungan bisnis saling menguntungkan antara dirinya dan Eric. Namun polisi tidak mempercayai satupun klaim mereka. Meskipun Nenet dan Eric berpotensi menjadi tersangka, tidak ada cukup bukti untuk menangkap mereka. Mereka kemudian dilepaskan,
Walaupun polisi mengetahui bahwa Nenet dengan berani kembali ke rumah TKP dan tinggal di situ, dan dia sepertinya tidak takut jikalau si pembunuh kembali lagi ke rumah itu dengan kunci duplikat, kecuali jika Nenet sebenarnya mengetahui siapa si pembunuh. Sekitar medio 1995, polisi menemukan Nenet telah menghabiskan hampir $500,000 dari rekening Bill dan telah memalsukan cek yang diberikan kepadanya sebesar $250,000 bertanggal satu hari sebelum pembunuhan Bill. Nenet ditangkap dan didakwa melakukan penipuan dan dinyatakan bersalah. Dia dijatuhi hukuman 1 tahun penjara, kemudian dibebaskan pada tanggal 23 Desember 1996. Selanjutnya, Nenet dan Eric memilih jalan masing-masing, di mana Nenet menikah dengan John Packard dan Eric dengan pilihannya yang kemudian tinggal di Connecticut. Sementara itu, tidak diketahui kapan Kevin anak mendiang Bill ke Hawaii karena ibunya tinggal di Hawaii. Dia mengalami kecelakaan saat surfing dan meninggal dunia pada 23 Oktober 1999. Oke, 15 tahun kemudian, saat Nenet menikah dengan William McNeil, suami ketiganya, dan Eric Napolsky berbahagia dengan istri keduanya dengan 2 anak mereka, penyelidik dari Kejaksaan Kabupaten Orange, California, mendapat terobosan besar mengenai kasus Bill. Seorang saksi wanita, mantan tetangga Eric, mengatakan bahwa Eric pernah memberitahunya bahwa ia akan membunuh seorang pengusaha kaya teman bisnis Nenet. Selanjutnya, Eric dikonfrontasi oleh polisi tentang hal itu. Saksi wanita itu berkata bahwa Eric mengancamnya agar dia tutup mulut dan berkata bahwa bisa jadi ia melakukan itu, bisa juga tidak. Susan Koger, tetangga California Eric lainnya, berbicara kepada penyelidik bahwa Eric dengan sangat meyakinkan dan serius meyakini bahwa Bill telah melakukan pelecehan seksual terhadap Nenet. Entah benar atau tidak tentang pelecehan itu, Eric terpengaruh dengan cerita Nenet bahwa Bill telah melecehkan dirinya. Dan mungkin itu menyebabkan Eric bertindak. Dan jelas, itu adalah strategi Nenet untuk menyingkirkan Bill demi tujuan tertentu dengan melibatkan Eric. Saya kurang yakin kalau Bill melakukan pelecehan seksual terhadap Nenet. Kalau Nenet dan anak-anaknya diperhatikan Bill, tentu Bill orang yang penyayang. Dan tidak terdengar Bill punya wanita lain, justru Nenet yang punya selingkuhan, Eric. Dan mengapa Nenet berselingkuh? Mungkin ada detail di antara mereka yang tidak kita ketahui ya, sehingga Nenet tidak nyaman dan cari orang lain. Jika benar demikian, disinilah letak kesalahan Nenet. Kalau tidak nyaman dengan Bill, kenapa tidak angkat kaki saja? Betul? Ini malahan berkomplotan sama selingkuhan untuk membunuh dan rampok hartanya. Selain itu, mereka sama-sama single. Kenapa tidak menikah? Dan Nenet memang mencari pria kaya sesuai iklannya. Mengapa tidak berusaha agar Bill menikahinya? Toh katanya sudah sama-sama cocok. Money talks, semua bisa diatur. Kembali lagi, kenapa Nenet berselingkuh dengan Eric? Apakah Bill tidak sebaik yang terlihat? Atau justru Nenet yang jahat? Kalau kata orang Betawi, udah kadong, terpaksa dijalani walau nggak enak. Mau keluar, jangan tangan kosong, gitu kan? Ha. Nasib perempuan-perempuan simpanan ya begitu, bagi yang baik tetap menjalani atau keluar dengan baik. Bagi yang jahat, finish it and take them all. Polisi menyimpulkan bahwa kematian Bill kemungkinan ada hubungannya dengan cinta segitiga. Ya, secara teori benar, namun pada prakteknya tidak. Seperti wawancara Eric kepada salah satu acara TV, dia menggambarkan dirinya sebagai collateral damage atau kerusakan tambahan. Judul film Arnold Schwarzenegger 2. Ha. Saya setuju. Eric ini diperalat oleh Nenet untuk memuluskan tujuannya. Seperti kebanyakan kasus, supasti Nenet merayu Eric dan berkata Bill sudah melecehkannya. Pelecehan banyak digunakan orang sebagai alasan mereka melakukan pelanggaran, terlepas itu benar atau tidak. Dikatakan Eric adalah alat, ya sudah terbukti. Mereka tidak bersatu kan? Karena pada dasarnya mereka memang tidak saling cinta, hanya nafsu. Kasihan Eric ya, dirayu janda haus harta yang mengganggu perasaan laki-laki sehat seperti Eric. Walaupun saat itu mereka kemudian sebahagia masing-masing, waktu tidak mengubur kejahatan. Mereka harus tanggung jawab di kemudian hari, walau mereka sumasuk tanah. Tetap suatu perkara harus dituntaskan kebenarannya walau pelaku sudah mati. Akhirnya, Eric ditangkap di Greenwich, Connecticut pada 20 Mei 2009 dan didakwa atas pembunuhan Bill.
Saat diinterogasi polisi, Eric mengatakan bahwa dia tidak menembak siapapun dan dia tidak mengenal Bill. Tuh kan berubah lagi. Jadul bilangnya Bill mengizinkan dia tinggal di rumahnya. Kok sekarang bilang gak kenal? Hah, kacau deh. Saat ditanya soal Nenet, pernyataannya berubah-ubah. Bahwa dia hanya berteman dengannya yang ia kenal di gym, di mana dia adalah seorang instruktur gym. Kemudian meningkat menjadi berpacaran dengan Nenet. Dan terakhir bahwa dia telah membeli cincin kawin untuk Nenet. Eric juga berkata bahwa Nenet tidak memberitahunya tentang Bill. Dia tidak tahu bahwa Bill adalah pacar Nenet. Setelah didesak, akhirnya Eric mengatakan bahwa Nenet yang merencanakan pembunuhan Bill karena Bill melecehkannya. Namun bukan dia yang menembak Bill, tetapi orang lain. Ini akibat senjata pembunuh tidak ditemukan ya, sehingga tidak dapat diteliti lebih jauh. Pada 14 Juli 2011, Eric divonis bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Juri mendengar selama lebih dari 3 minggu kesaksian, yang mencakup 28 saksi dan lebih dari 240 barang bukti, bahwa Eric telah berkonspirasi dengan Nenet, pacar Bill, kekasih rahasianya, untuk membunuh McLaughlin demi keuntungan finansial. Pada tanggal 10 Agustus 2012, Eric menerima hukuman maksimal penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat di hadapan Hakim Pengadilan Tinggi William R. Fruberg. Bandingnya ditolak pada tanggal 12 September 2014. Sampai saat ini, Eric selalu menyatakan dirinya tidak bersalah dan saat itu kembali mengajukan banding atas hukumannya. Dia dihukum berdasarkan bukti tidak langsung karena tidak ada senjata yang ditemukan, tidak ada DNA, tidak ada sidik jari, tidak ada saksi mata, dan tidak ada rekaman pengawasan. Nenet yang juga ditangkap pada 2009 menyangkal semua tuduhan. Pada tahun 2010, Nenet digugat cerai oleh suami ketiganya, William Wayne McNeil. Suaminya tidak percaya bahwa istrinya terlibat kasus pembunuhan. Di persidangannya pada 2012 di Santa Ana Courthouse, pengacara Nenet, Mick Hill, mengatakan bahwa Eric Napolsky bertindak atas namanya sendiri, seorang yang cemburu. Namun, asisten jaksa Orange County, Matt Murphy, mengatakan bahwa Nenet merayu Eric untuk membunuh Bill agar dia bisa menguasai hartanya dan polis asuransi $1 juta atas namanya. Pada 23 Januari 2012, Nenet dinyatakan bersalah, dan pada 17 Mei 2012, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Nenet yang berada di penjara fasilitas wanita di California Tengah di Chowchilla, California, hingga hari ini dia tetap menyatakan dirinya tidak bersalah. Oke, sampai jumpa di cerita lainnya.